tarik, tidak bisa. Okay, ya. Ini udah lepas ya, udah lepas pastinya. Kita ambil kembali ringnya ini, ini tutorial cara bongkar ya. Okay, ya, itulah tutorialnya cara membongkar apa namanya, membongkar rotary hub pada mesin bodi portable dengan skoci yang menghadapkan ke langit atau ngadep ke atasnya. Bagaimana dengan yang ngadep ke samping? Sama saja sebetulnya, sama-sama harus dilepas kalau mau diganti. Ini juga udah pada rapet semua. Ini harus tetap bolong ya sebenarnya, ini bolong ini. Supaya bisa diambil congeknya. Nah, sini. Nah, kita coba dulu ke yang baru. Oh, sepertinya tidak mau masuk. Jangan dipaksa dulu. Kalau misalnya belum masuk, harus diampalas. Bisa menggunakan amplas halus, bisa juga menggunakan amplas kasar, tapi yang pasti harus amplas ya. Kita amplas dulu. Kenapa sudah amplas? Karena ini ada bekas kunciannya. Kuncinya sangat kencang sehingga menyebabkan kencangnya kencang pisan ya. Oke. Kita coba lagi masukin ya. Masukin dari belakang dulu. Oke. Sepertinya udah mau masuk seperti ini ya. Tapi jangan lupa ringnya ya. Stuck bunyinya. Ringnya dipasang ini. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, karena ini tutorialnya cara melepas saja, jadi begitulah tutorialnya cara melepaskan saja ya. Setelah lepas ya sudah. Gitu. Ya, ya, ya. Ini sudah cukup beda ini, sudah cukup lama ini. Oke, segitu aja ya tutorial cara melepaskan rotary hub di mesin bodir ya. Semoga membantu dan tidak ada kendala. Ini setelah ditutup itu dites, setelah diganti apa namanya ya, rotary hubnya udah lancar banget, nggak ada jahitan loncat, rem pokoknya cowok. Jadi kalau misalnya jahitan loncat-loncat, ganti aja rotary hubnya ya, yang utama itu kok udah lama, baru pun bisa ganti juga. Kalau misalnya ada kayak patah itu ujungnya ya, nah, itu bisa patah sih. Begitulah ceritanya ya. Sangat mudah sekali sebetulnya. Bisa dikerjakan sendiri di rumah. Saya juga ngerjakannya di rumah, nggak di kebon. Sampai ganti benang itu tidak putus. Nah.
jangan karena putus cinta kau lari ke minuman, bermabuk-mabukan sampai lupa istri. Sebotol minuman kau jadikan sahabat. Langsung jalan lagi aja, enggak putus. Jadi kami sosial dari itu, settingannya tepat, timingnya tepat, nganunya juga tepat. Wah, ngapain berarti masih ada 3 kasus nih settingan. Kan lagi bad mood, tidak mau ngerjain settingan. Anaknya bad mood ini, nah ini lagi. Yes, ada yang putus. Oh, benarnya tersangkut. Saya nyalain kipas tuh, kena blower. Set, lihat ke bawah. Nah ini benarnya tersangkut sini ya. Jadi harusnya itu tidak sini. Nah, ini terkena kipas ini. Saya nyalain blower soalnya. Oke ya. Jadi malam itu putusnya bukan karena settingan itu ya, karena memang tersangkut gitu. Tersangkut daripada benangnya. Mana ini ya? Jadi tersentak. Ini naik semua skocinya tuh gara-gara ketarik sebelum putus. Jadi naik skoci dulu. Enak gitu naik di atas. Ya. Mari jalan. Jadi jangan sampai tersangkut ya. Apalagi kalau benangnya polyester ini sih rayon. Jadi kalau tersangkut ya putus.
Jadi yang tes kali ini sebenarnya cuma ini. Ini dan garis dua ini kayak ini. Yang ini lain mesin yang ngetes, yang paling atas. Itu mesin lain buat ngetes itu kemarin. Nah, ini saya lanjutin aja. Jadi di sini dempet. Dempet. Jadi jangan kaget. Itu dempet pas geser. Tiga. Aslinya tiga. Udah beres ya, hasilnya coba kita lihat ada di belakang ada tersangkut-sangkut tidak, masih keras. Oh ya, untuk part ini sudah ada ya, saya sudah ada sih. Wah, bagus sekali, bagus ya. Yang ini bukan ya, ini tes mesin lain. Oke lah, sudah siap ya. Sudah siap dibungkus total.